Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan bulan suci Ramadan ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa nikmat sehat kita, nikmat sempat kita di dalam bulan suci Ramadan kita masih menemui bulan yang agung ini. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita masih dapat berpuasa, merasakan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tidak lupa kita terus sanjungkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menjadi tauladan bagi kita semuanya. Oleh karenanya kita terus melakukan hal-hal yang baik yang dicontohkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dari nas-nas Al-Qur'an, hadis dan seterusnya serta dari para ulama. Dan pada bulan suci Ramadan ini kita terus menjaga kualitas ibadah kita. Tentunya jika kita berbicara mengenai ibadah, tentunya kita berbicara mengenai kualitasnya, begitu ya. Kalau kita berbicara kualitas ibadah, maka kita teringat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Bahauddin Nursalim, dan beliau mengutip Ihya, ada percakapan antara sahabat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya sahabat kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, ada si fulan yang terus beribadah malam itu tidak pernah putus. Kemudian siangnya berpuasa terus menerus, sholat sunnahnya juga tidak akan pernah putus." Nah, kemudian Nabi tetap terdiam. Kemudian bertanya Nabi kepada sahabat, "Bagaimana dengan akalnya?" Ini menarik. Jadi ditanya, "Bagaimana dengan akalnya?" Maka sahabat tadi menjawab, "Si fulan akalnya biasa saja." Maka Nabi menjawab lagi bahwa kualitas ibadah tentunya ditentukan oleh akalnya. Nah, di sini jadi ada titik poin bahwa kualitas ibadah seseorang itu ditentukan dengan akalnya. Maka wajar kalau ada orang yang mengatakan, "Saya sudah bersedekah, saya sudah sholat, saya sudah berpuasa, maka saya berhak mendapatkan surga." Maka belum tentu. Seperti yang saya tadi awal membuka bahwa alhamdulillahilladzi hadana li hadza tadi itu, jika tidak Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, laula an hadanallah, maka tidak akan pernah mendapatkan hidayah. Maka dari itu pembuka, hidayah itu penting bagi kita semuanya. Maka menjaga kualitas ibadah di bulan suci Ramadan itu penting. Kalau di bulan-bulan lain contohnya, itu ada yang lain seperti sholat dan lain sebagainya, itu sudah ada. Tetapi di bulan suci Ramadan itu ada namanya berpuasa. Nah, nikmatnya kita masuk di bulan suci Ramadan adanya berpuasa. Tetapi memaknai puasa tidak sekedar lapar, tidak sekedar haus. Jika hanya sekedar lapar dan haus, anak kecil saja sudah bisa. Nah, memaknainya agar lebih dalam lagi. Contohnya, kalau misalkan kita berpuasa, makna dari lapar itu ternyata bagaimana kalau kita sekarang masih lapar, berpikir bahwa ada orang miskin yang juga merasakan lapar ketika tidak di bulan Ramadan. Nah, ini kan berusaha bagaimana memaknai masalah lapar. Memaknai masalah haus juga begitu. Ada orang yang haus ketika memang membutuhkan minum dan seterusnya. Maka kalau kualitasnya hanya sekedar lapar dan haus, itu sekedar puasa yang biasa. Nah, menjaga kualitas puasa itu juga diistimewakan. Bahkan orang yang tidur saja itu istimewa di bulan suci Ramadan, kan? Nah, sehingga kalau misalkan kita itu
melihat orang yang sedang istirahat begitu, orang yang sedang tidur. Di pandangan lain, mungkin di dalam pandangan kesehatan, itu menjaga stamina, kemudian menjaga kesehatan begitu ya, di pandangan kedokteran. Tetapi di sisi lain, bahwa memang itu sebuah ibadah yang kalau di bulan suci Ramadan kita maknai positif adalah menjaga dari kemaksiatan, maka dia berusaha untuk istirahat atau tidur. Yang di hari-hari biasa tidur jam 9 itu katanya tidak wajar, tetapi karena ada naumul shaimi itu ibadah, maka jam 9 itu dikatakan wajar. Nah, disinilah istimewanya ibadah di bulan suci Ramadan. Maka cara menjaganya bagaimana? Ada satu trik untuk bisa menjaga kualitas Ramadan. Apa satu trik itu? Adalah konsisten. Konsisten untuk bisa terus menerus menjaga ibadah puasa. Konsisten untuk membaca Al-Quran. Konsisten untuk berpuasa. Konsisten untuk sholat malam. Itu merupakan hal yang penting untuk kita lakukan, untuk kita jaga kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Nah, oleh karenanya kalau misalkan kita melihat kualitas, tidak ada perbedaan antara orang yang punya harta, antara orang yang punya mobil mewah, antara orang miskin, orang kaya, itu sama saja. Ketika kita mendengar iftar, mendengar berbuka puasa, ya yang dicari hanya makanan. Yang dicari hanya makanan, minuman, itu sama semua orang. Maka ada dua kebahagiaan, farhatan, satu lil iftar, yang kedua adalah yang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lil iftar itu berarti ketika bahagia menemui berbuka puasa. Bagaimana ketika seharian penuh kita berpuasa, menunggu waktu berbuka, itu ketika sudah ada waktunya berbuka, maka kita sangat senang sekali, tidak ada bedanya. Nah, oleh karena itu kalau kita memang ingin menjaga kualitas ibadah di bulan suci Ramadan, tidak hanya hal-hal yang ibadah biasa saja, ditingkatkan minimal. Kalau di bulan-bulan yang lain selain bulan Ramadan, ketika kita berbicara ibadah sholat, yang sholatnya itu biasa saja, tentunya di bulan suci Ramadan kualitasnya ditingkatkan. Belajar begitu, kemudian mengaji dan seterusnya, itu selalu dilakukan di bulan suci Ramadan. Memaknai bagaimana arti daripada sholat itu sendiri. Mungkin bagi yang sudah tingkatannya berbeda-beda ya, memaknai sholat di bulan suci Ramadan itu, ada yang tingkatannya memang sholat itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ada tingkatan-tingkatan lain ketika sholat itu ternyata bisa memaknai apa yang ada di dalam sholat, bacaan-bacaannya, sehingga orang tersebut bisa khusyuk. Ada lagi misalkan sholat itu memang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia tahu bagaimana hamba ini lemah dan seterusnya, sehingga tahu bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha kuasa itu sangat kuat begitu. Kita tahu kelemahan-kelemahan hamba. Maka untuk menjaga kualitas ibadah di bulan suci Ramadan itu, kita tentunya konsisten. Itu kuncinya. Konsisten sholat malam. Dulu yang di luar bulan suci Ramadan bisa saja tidak melakukan itu, tetapi pas di bulan Ramadan bisa melakukan sholat malam dengan konsisten, tentunya dilanjutkan setelah bulan Ramadan. Nah, ini penting bagi kita semuanya. Semoga kita semuanya menjadi makhluk Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang kualitas ibadahnya itu benar-benar mendapatkan berkah, kemudian diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus terjaga kualitas ibadah di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Mohon maaf banyak khilaf apabila saya menyampaikan banyak salah. Saya tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.